balik lagi sama kita. Kita hari ini akan mengeksplor rumah berhantu. Salah server. Ya, guys, hari ini kita mau prank bagi-bagi sembako yang isinya adalah kardus Indomie tapi isinya sarmi. Kita lihat kayak gimana keseruannya, oke? Okay? Ini kita udah ada kardusnya. Ini ya, terus. Dan ini kita masukin ini, sarmi. Isi 12. Kita masukin HP juga. HP juga semua kita masukin ke sini. Ya, harga diri semua dimasukin ke sini ya. Okay. Ya, oke. Okay. Ya, kita mau langsung cari targetnya yang bakal kita prank, oke, guys. Karena kita nggak mampu beli mobil, jadi kita nyewa motor aja. Karena berhubung PSBB, jadi nanti gue yang bawa motor, lu yang lari. Oke? Oke. Itu target kita. Udah berhenti. Ya, Pak. Bapak suka makan apa, Pak? Indomie. Suka? Ya, suka banget. Oh, ini, Pak, ada sembako, Pak. Ada Indomie, ada telur, ada beras. Ya, silakan digunakan dengan baik ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mari, Pak, ya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Pak. Pak, buka, Pak. Buka. Pak, buka, Pak. Buka. Woi, Sarmi, anjir. Wah, tapi ada HP-nya. Gua doain masuk surga lu. Ya, hari ini saya mau klarifikasi. Jadi kemarin tentang yang video prank, saya mau minta maaf. Tapi bang. Saya mau klarifikasi. Jadi kemarin saya diajakin doang sama dia, enggak tahu apa-apa. Ini juga pedianan nih, gak punya otak, lu minta maaf malah bohong-bohongan. Gue yang ketangkep. Bang, channel lewat satu ya. Kamu tuh sebentar lagi bebas. Tapi bohong ya. Gitu ya. Kalian dinyatakan tidak bersalah. Tapi bohong, yang benar 10 hari, 3 bulan, 12 tahun.